warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bapak Suparman ya. Kali ini Bapak Suparman akan belajar bowo. Untuk kali ini bowonya ojo lamis. Kemarin sudah beberapa bowo sudah saya unggah, bisa kalian saksikan dan simak, dan ayo belajar bareng bowo. Ini saya juga membaca nih. Membaca, ngepek, rapopo. Ini persiapan mengko nanti kalau sudah ya jagong ya, jagong di siang hari atau malam hari biasanya duduk depan itu tiga imik kon bowo. Ini belajar, mari belajar Bapak-Ibu sekalian yang ada di seluruh Nusantara untuk belajar nguri-nguri kabudayan Jawi. Ya mari kita mulai. Nanti bila Bapak Ibu yang pakar ya, dindingan atau lagone kurang pas, minta maaf dan minta masukan untuk komen di YouTube kami. Ya, untuk komen, dan yang belum subscribe untuk subscribe dan beri likes, komentar dan sebagainya, pokoknya untuk perkembangan channel kami untuk bowo. Nanti insyaallah ya, insyaallah saya akan bowo kabeh, baik pelok, blok barang maupun slendro. Untuk kalian komen ya, minta apa request silahkan untuk minta, nanti saya usahakan ngepek ya. Ya gulai di YouTube terus dibawa ke, makanya mari belajar, yuk belajar bareng. Semoga kalian juga bisa, Pak Parman juga bisa. Yuk kita miwiti, kita mulai. Ini bowo ojo lamis seperti apa? Yuk belajar bareng. Yen ko ese nang le lewo ada ande seneng lame. Praping sesrawungan bo'o joso demun lame. Seneng lamis podo karo demen cinta.
citra yaitu jengkok ya. Berarti setiap Bapak Ibu, setiap ya suara atau peserta atau insan atau manusia punya cengkok sendiri-sendiri ya. Cengkok saya seperti itu, cengkok Bapak seperti apa, silakan untuk belajar ya. Kita belajar nanti untuk genepi supaya ya bisa disimak lagi, bisa diulang lagi. Enggak apa-apa. Namanya belajar. Yuk, kita mulai sekali lagi. Bowo ojo lames. Ya, kita mulai yuk. Yen kowe seneng lewo ada ane seneng lame becek alung pra sojo mong lengku ojo lames yen kowe seneng lames gampang kena ing bentu tumraping sesrah wungan bojo so demen lames seneng lames podo karo demen citra ngek-ngek-ngek ya aja sa nek kelenengan nek langgam itu langsung itu nek kalau ya kalau kita jagong di depan mesti di depan untuk bawa ini bawa ini itu moco karo moco ora apa-apa wae dudu yoga nek yoga utawa penggirang kuwi kudu hafal padha ya ya lama-lama hafal kita saya sebagai guru jenenge ya gaweane ngulang ora gaweane bawa makanya ya ngepek ora apa-apa ya literasi literasi zamane zaman canggih wis ana turunan kok dadak iya to dadak bingung dhewe. Maka dari itu Bapak sekalian, mari kita belajar bawa bersama agar ngeruri kebudayaan Jawi menika langgeng ing selam-lamia. Maka tadi ya, begini yang bisa saya berikan untuk belajar bawa pada siang atau malam hari ini, dan bisa menambah wawasan kalian semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.